Saya mana-mana saya pergi, saya selalu minta kepada ketua wanita bekerjasamalah dengan erat dengan bahagian masing-masing. Betul tak? Bekerjasama dengan erat. Bila kita bekerjasama, insyaAllah ketua bahagian lagi sayang kepada kita. Apatah lagi kalau ketua-ketua bahagian dan kepimpinan kaum bapa yang berminat untuk bertanding dalam pilihan raya. Kalau nak menang, agaknya siapa dia yang nak bawa kepada kemenangan bakal-bakal calon dalam pilihan raya akan datang kalau bukan jentera wanita? Mana ketua bahagian yang mengenepikan kepimpinan, sokongan, kerjasama, kehadiran wanita? Malanglah nasibnya, betul tak? Tapi kita wanita UMNO setakat ini alhamdulillah tak pernah mogok. Tak pernah kecil hati. Pendam saja dalam hati. Jangan satu hal ini meletup saja. Itu sebagai satu peringatan. Orang perempuan ni kalau dia nak angin ke, dia marah ke, dia sayang ke, semua okey. Jangan dia merajuk. Kalau dia merajuk yang berhormat, susah nanti nak pujuk. Ni saya terbahar, dia tak faham lah. Tapi saya rasa Datin Wira betul lah, setuju tak dengan saya? Wanita ni senang. Pertama, tatanglah kita seperti minyak yang penuh. Bukan susah sangat. Apa yang kita minta, bagi sajalah yang berhormat. Ya. Tadi saya dengar yang berhormat dengan senyum ketawa panjang lebar ucapan pujuk rayu wanita, peruntukan diturunkan. Itulah caranya. Senang saja saya kata, wanita minta apa pun bagi aje lah. Minta kerusi satu dua bagi aje lah. Betul tak? Itu yang berdebar hati yang berhormat. Tadi saya tanya yang berhormat, macam mana calon-calon wanita di Alor Gajah? Muka punya cute tu jadi kecut sikit saya tengok dalam masa satu saat. Yang berhormat kata, tak apa, semua rezeki di tangan Allah SWT. Kata PM yang nanti apa, nanti membuat keputusan akhir apabila Kak Ijat dah bagi list calon. Jawapannya amat menyejukkan. Saya dah menentukan sedarai calon-calon dan di Melaka mempunyai potensi untuk beberapa calon wanita diperlukan, dan saya dah beri sedarannya kepada yang berhormat Dato' UMNO, dan saya juga dah bincang sebanyak dengan yang berhormat Dato' Menteri Melaka. Berapa ramai? Ada seluruh Malaysia. Ya, Dato'. Baru ke? Kita saya bagi senarai yang yang agak panjang ni. Ya, supaya ya supaya yang mak bawa dari menteri ada pilihan nanti. Dan kita pilih calon-calon yang saya dan Esko rasa mempunyai kewibawaan untuk membawa kepada kemenangan di kawasan masing-masing. Jadi kita bagi nama-nama yang menurut saya lumayan, yang nama-nama yang agak panjang untuk yang mak berhormat Presiden UMNO dirinya. Dan saya juga minta kepada Presiden Presiden parti-parti komponen, yang bukan hanya besaran saya selaku Ketua Wanita Barisan Nasional, bukan hanya terhad kepada wanita UMNO saja. Tapi saya minta kepada presiden-presiden parti-parti komponen juga untuk tidak menepikan calon-calon wanita.